Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore ya. Selamat malam buat teman-teman dimanapun teman-teman berada. Oke, teman-teman, di video kita kali ini kita berada di kan baru ya, tentunya itu di Muara Fajar. Dan kita baru selesai menghadiri acara. Oh iya, agak sedikit aneh ya. Kenapa? Karena yang di depan kita itu ada pembatas pagar yang membatas antara jalan ini sama dengan jalan tol ya. Teman-teman bisa kita kembali ke belakang lagi. Nah, itu teman-teman, ada mobil deretan yang panjang. Ya, teman-teman bisa melihat itu di ujung sana ada gerbang. Ya, itu adalah pintu masuk jalan tol Pekanbaru Dumai ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu berapa sih jumlah lajur tol Pekanbaru Dumai ini dia. Tol Pekanbaru Dumai sendiri memiliki jumlah lajur 2x2 tahap awal dan 2x3 tahap akhir dengan lebar masing-masing 3,6 meter. Nah, untuk lebar bahu luarnya masing-masing dia itu memiliki lebar sebanyak 3,6 meter, lebar bahu luar 3 meter, lebar bahu dalam 1,5 meter, dan untuk lebar medianya 3,8 meter. Nah, untuk waktu tempuh, di tol Pekanbaru Dumai ini, kita dapat menempuh dengan kurun waktu 4 jam saja ya, teman-teman. Sebelumnya, dia itu memiliki waktu tempuh sebanyak 5-6 jam. Wah, 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 rasa bosan sekali ya, teman-teman. Nah, maka dari itu, solusinya adalah jalan tol Pekanbaru Dumai. Nah, jadi tak heran lagi nih, jika banyak sekali kendaraan yang memilih untuk mengalihkan jalurnya atau rutenya ke jalan tol ini. Karena selain bisa memangkas waktu yang singkat, dan dia itu memiliki pemandangan yang sangat sejuk, alami, dan banyak pepohonan sawit. Oh iya teman-teman, di tol Pekanbaru ini dia itu tarifnya itu sangat murah loh. Dia mempunyai 4 golongan tarif. Untuk yang pertama, gerbang tol Pekanbaru. Yang kedua, gerbang tol Minas. Yang ketiga, gerbang tol Petapahan Kandi Selatan. Gerbang tol Kandis Utara. Nah, buat teman-teman, itu ya kira-kira gambarannya dari jumlah lajurnya, jumlah waktu tempuh, dan jumlah biaya yang diperlukan untuk masuk ke tol Pekanbaru Dumai.